awalnya. Justru awalnya gue nggak tahu itu drifting tahunnya ngepot. Tahun berapa ya? 2004 apa ya? 2003. Selain nonton apa sih Tokyo Drift ya? Mungkin gara-gara film itu ya. Terus main di basement pakai mobil Great Corolla dulu. Narik rem tangan. Terus kok asik ya? Enak nih, main terus di Ubin. Itu kalau nggak salah di Hotel Mulia. Lagi apa sih, lagi zaman mobil dimodif-modif. Terus kayak abis itu mereka ngomongnya, temen-temen gue yang cowok, kayak abis mobilnya dimodif, mereka ngedrift atau apa gitu. Taunya dari situ. Atau jalur lapangan luas bebas, mobil itu nggak berhenti ngepot. Terus jadi rutin pergi ke situ. Sampai di blacklist. Sampai di blacklist ya kali ya, karena saking sering dan berisik ya. Kan ada kameranya tuh, kita nggak tahu.